Halo Sobat Lookup, ketemu lagi dengan channel kesayangan kita, Lookup Channel. Nah, pada video kali ini tim Lookup Channel merangkum beberapa buah yang bisa sangat bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit ringan yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi disclaimer dulu nih, bahwa kalau ada penyakit atau ada yang kurang sehat di Sobat Lookup sekalian, tetaplah untuk ke dokter. Ya, hal tersebut hanya untuk meringankan apa yang ada di video ini, bukan untuk menyembuhkan ya. Yang pertama Sobat Lookup, yaitu semangka. Semangka ini dipercaya bisa menyembuhkan pusing-pusing pada kepala, terutama pusing-pusing ketika Sobat Lookup sekalian berada di tempat yang panas. Lama kepanasan kemudian kepala menjadi pusing, nah itu semangka bisa meringankan pusing di kepala Sobat Lookup sekalian. Mungkin karena semangka mempunyai kandungan air yang cukup banyak ya, jadi setelah panas bisa disegarkan dengan semangka. Yang berikutnya Sobat Lookup, yaitu jahe. Jahe ini dipercaya dari dulu memang mempunyai khasiat yang bagus terkait dengan stamina, juga terkait dengan beberapa penyakit, salah satunya adalah batuk. Nah, ketika Sobat Lookup mengalami batuk, tidak ada salahnya ya mencoba jahe ini untuk direbus, kemudian diambil airnya dan kemudian diminum secara teratur. Tapi ingat Sobat Lookup, jangan memakai gula ya, karena gula malah bisa menambah parah batuk dari Sobat Lookup sekalian. Berikutnya Sobat Lookup, apabila Sobat Lookup mungkin bagi yang sering stres atau banyak pikiran ya, sehingga asam lambungnya cepat sekali naik. Nah, Anda mungkin perlu mencoba menghisap-hisap cengkeh. Jadi ambil satu cengkeh, kemudian cuci yang bersih, kemudian Anda isap-isap di mulut layaknya Anda menghisap permen. Nah, itu Anda isap sampai beberapa waktu ya, itu akan bisa meringankan asam lambung yang berlebih pada perut Anda. Sudah ada yang pernah mencoba? Jika sudah, komen di section komen di bawah ini ya. Berikutnya, bagi Sobat Lookup yang mempunyai jerawat atau noda hitam pada wajah, ternyata dengan ketimun ini bisa meringankan gejala dari jerawat dan juga menipiskan atau menyamarkan noda hitam pada wajah Anda. Caranya cukup tempelkan potongan ketimun pada tempat yang berjerawat atau yang berflek hitam. Berikutnya Sobat Lookup, apel. Nah, apel ini pernahkah Sobat Lookup mendengar pepatah bahwa satu apel sehari menjauhkan Anda dari dokter? Nah, karena memang apel ini banyak seratnya, dia mengandung berbagai antioksidan yang sangat bagus untuk menangkal radikal bebas di dalam tubuh kita. Secara umum, apel dipercaya mampu meringankan serangan migrain. Jadi bagi Sobat Lookup yang mengalami migrain, coba deh apel, bisa dikonsumsi jus atau dimakan secara utuh. Kalau kami dari Lookup Channel menyarankan dimakan secara utuh, bukan di blender. Berikutnya Sobat Lookup, yaitu daun kemangi. Daun ini jika Sobat Lookup banyak makan di pinggir-pinggir jalan atau di resto yang menyajikan misalkan pecel lele, ayam goreng, atau ayam geprek, biasanya selalu dilengkapi dengan daun kemangi.
Daun kemangi ini sangat bermanfaat. Bisa menghilangkan bau mulut. Bisa juga menurunkan tensi, dipercaya oleh beberapa orang. Nah, ternyata selain manfaat-manfaat yang sudah tadi kami sebutkan, ternyata kemangi ini juga mempunyai khasiat untuk meringankan gejala asam lambung dan mah. Nah, siapa tuh sobat lukap yang suka telat makan, suka stres sehingga asam lambung dan mahnya sering kumat. Bagi Anda bisa mencoba daun kemangi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan bagikan di media sosial Anda.